Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Nah, kembali lagi kita membahas Tower of Fantasia. Di sini gua udah ada di bagian Cook dan juga ada Mrs. Taylor. Untuk Mrs. Taylor sendiri, kalian bisa untuk membeli sebuah masakan ya. Dan kali ini di mana gua mau memberikan sebuah salah satu contoh adalah eksperimen tentang masak. Masak sendiri kalian bisa klik memasak lalu ke bagian creating. Nah, kalian bisa memasak untuk mencari sebuah resep terbaru nih. Bagaimana sih untuk caranya resep? Kan di sini masih banyak banget untuk tanda tanyanya. Kalian klik aja random guys. Lalu di bagian sini, kalian pilih salah satu yang cocok sama kebutuhannya. Di sini ada persenan tingkat keberhasilan 63%. Lalu klik aja untuk memasak. Kalian cari-cari metode-metode baru. Nah, di sini ada a full steel. Kalau gua belum punya, nanti ada di bagian pojok kanan atas untuk daftar terbaru. Selebihnya kita bisa untuk cari lagi nih. Nah, kayak gini, seumpama brokoli sama aqua doang dapat 63, dapat apaan nih? Nih, dapat lettuce salad. Lalu juga ada mushroom. Mushroom sendiri gua klikin lagi, ada 70%. Ya, kita lagi cari lagi. Nah, dia udah dapat friend mushroom. Lalu juga ada, kita beli lagi, ada daging nih, Miku. Lalu juga ada randomin aja. Sempat mau nasi, oke 84%. Langsung lagi. Oke, dapat sizzling meat. Sizzling meat sih udah dapat, kita cari untuk bagian sini ada orange. Kita cari jus lagi 63% lah. Gagal enggak nih? Kita lihat. Ah, dapat Aftul Steel. Lagu sama ya, sama ada ikan nih. Nah, ikan kita cari untuk margarin, lalu ada air, nggak ada, tambahin ikan lagi 77%. Oke, cari-cari menu baru dengan mengkonsumsi banyaknya. Nah, Aftul Steel lagi gagal lagi nih. Ya 70% dapat apa ini? Ada yang terbaru kah? Aftul Steel lagi, gagal lagi guys. Oke, madu tambahin strapat fine stew, lumayan fine stew ya. Ace klik lagi satu kali lagi ya mungkin ya, karena dimasak nih baru ada dapat satu doang anjing, yang lainnya belum nih. Nah, kayak gini kita randomin aja. Nah, 70, 80, 90 lah. Yuk, apa lu? Aftul Steel. Astaga. 70%. Ya, ada yang baru nggak ini? Lanjut. Kalau kayak gini gagal. Nah, eksperimen-eksperimen yang kita butuhin sangatlah mudah ya, tentang kayak gini. Namun gua bakalan bisa untuk buatin lagi kalau gua udah dapetin banyaknya resep yang gua udah catat di buku ya. Gue lagi nyiapin beberapa banyak lah untuk aset di bagian buku. Jadi kayak gitu untuk tata cara bagaimana kita bisa mendapatkan butiran dari ini sendiri, yaitu memasak. Resep-resep yang dapat kita dari memasak. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang pembahasan resep pada masak. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye-bye.